Hai, good morning guys. Sekarang udah ada di depan Pasar Puri Indah di Jakarta Barat. Sekarang jam 8 kurang 15. Pengen cari menu sarapan pagi sini. Yuk. Ci, beli gemblong dong, Ci. Ya, berapa? 4 deh, 4. Udah gitu aja. Gemblong. Per bijinya berapa, Ci? Apa? Gemblongnya. Ya udah. Beli 4 aja, Ci. Kita lihat toko sebelahnya. Ada jual apa, Ci? Ci? Somai, somai lagi, somai ikan. Itu somai. Ini apa nih? Somai babi. Oh, yang sebelahnya ikan. Hah? Yang ikan ya. Oke. Somai babinya deh, cobain. Per biji berapa? Satu biji 12,5. Dua deh. Dua ya. Lisal mau, lisal panada, lacang, enak. Sama risol deh satu, Cik. Risol mau yang rasa apa? Mayur, rambut, atau sayur? Sayur aja. Rasa sayur? Sayur. Iya. Risolnya 9.000 ya. Siomaynya per biji tadi berapa lupa? 12,5. Oh, 12,5. Oke. Okay. Bayarnya bisa pakai QRIS di sini. Sayur 9. Oke, thank you, Ci. Bye-bye. Banyak yang jual kue di sini. Si campur. Terima kasih yang kasih karunia. Si. Kita cari lontong sayur deh. Boleh coba satu aja? Mau lontong sayur, Mas? Hah? Satu. Telur. Lontongnya bisa setengah porsi aja. Mau makan sini boleh? Satu porsi ya. Aja, Ci. Jangan pakai ikan asin. Itu kentang apa ya, Ci? Kita makan sini. Lontong sayur Medan. Kita cobain. Wow, ramai sekali isinya. Kelihatannya enak. Sayurnya labu, kentang, telur, sayur nangka, tempe kering, ada kacangnya juga. Sayurnya, kacang panjang. Satu nasi kuning dan satu nasi sayur. Oke, kita cobain. Kelihatannya enak. Nasi uduk 5 pakai telur balado dong. Iya, Sim. Habis ini bungkusnya sini, Bumi, itu lontong sayur. Kuahnya gurih, enak. Campur-campur sama tempe orek, sama kacang, jadi ada kriuk-kriuknya. Kali ini pesan lontongnya setengah porsi aja. Apa lagi?
Kurang apa lagi? Udah, 50 jadinya. 50, Pak. Tadi apa yang pakai 5, pakai telur? Nasi uduk 5, pakai telur. Soalnya ini rich banget. Gurihnya tuh masih ada rasa manisnya juga dikit. Enak. Emang kalau makan tuh ada makanan tuh ada kriuknya tuh enak. Ini karena pakai sambelnya juga. Kuahnya jadi lebih berminyak. Kuahnya merah banget. Kuahnya sih emang kelihatan merah dan berminyak, tapi dibilang pedes sih enggak, pedesnya masih oke lah. Sedap. Tadi ngobrol sama Cinya, ternyata benar yang bikin berminyak itu minyak dari sambelnya. Jadi kalau nggak mau berminyak, harusnya tadi cabenya ambil yang sebelah atasnya aja. Alright, sekarang kita lihat yang lain. Let's go. Ada jual teh tarik. Kue tiao goreng macam-macam sih. Capcay, mie ayam, tahu bakso juga ada. Kita cobain ininya deh, Mbak. Tahu bakso campurnya, Mbak. Ini yang ini. Yang ini. Iya. Yeah. Ini bakso ikan. Mana kan campur? Oh. Yang atas aja deh kalau gitu. Campur ya? Iya. Makan. Pesan teh tarik. Cobain teh tariknya. Panas. Ke sendok aja deh. Enak. Teh campur susu. Manisnya pas sih ini, enggak terlalu manis. Anget pas turun di tenggorokan. Enak banget. Thank you.
bakso campurnya. Di sebelah situ ada yang jual otak-otak. Ntar pengen cobain. Bakso campurnya udah dateng. Bakso campur itu dapat bakso ikan, bakso sapi, tahu. Kayak ini deh, sambal. Cobain, masih panas. Panas. Bakunya tuh lembut banget. Bikin sendiri kayaknya nih. Lembut banget. Enak. Bakso sapinya dapat 3, bakso ikannya dapat 2. Terus ini apa ya? Dapat tahu 1. Cobain bakso ikannya deh. Teksturnya bouncy gitu. Tahunya nih benar-benar lembut, enak. Ini ternyata otak-otak. Dapat 2. Nah, sekarang kita cobain yang kita beli tadi, gemblong, risoles sisi sayur, siomay babi. Harusnya makannya pakai sambalnya, cuman makan kayak gini aja deh. Manis, lebih ke manis kayak gini. Enak nih. Ada uratnya juga dikit. Cobain risoles. Makanya harus pakai cabai rawit. Kayak gini. Rasanya lebih ke asin sih ini. Setelah makan siomay yang tadi manis, makan ini berasa asin. Isinya kayak gini.
setelah minum air ini baru berasa netral. Rasanya oke lah. Sekarang gemblong. Suka banget sama gemblong. Kita coba. Ini kalau nggak salah terbuat dari beras ketan diselimutin gula, gula merah. Lembut banget, enak. Kayak gini. Gemblongnya enak banget, lembut. Paling suka deh kalau gemblong tuh lembut. Manisnya oke lah, nggak terlalu manis. Garing. Bagian ininya nih, gulanya nih garing. Enak. Suka sama gemblongnya. Sama babinya. Enak. Minum teh tariknya lagi. Udah gak terlalu panas, enak. Tadi mendidih. Udah bayar bakso campurnya 36, teh tariknya 16.000. Yuk, kotak ya kok. Mau kok. Bergaya dulu. Per bijinya berapa kok? 8.000. Mau cobain satu kok? Ya boleh makan Ci. Mau cobain sambalnya gak? Iya iya pakai sambalnya. Duduk aja ada bangku. Iya gak apa-apa, saya sambil berdiri aja. Dikit aja sambalnya. Bisa tolong bukain kok. Udah beli otak-otak. Kita lihat suasana pasarnya kayak apa. Pasar sayurnya. Yuk. Oh, sini. Kalau-kalau masih ke kulkas ya? 27 ya? 27 ya? 5. Stow. Ini si ayam bumbu kuningnya masih ada ya? Udah tinggal ini aja. Tinggal dada ya? Tinggal dada. Iya nggak apa-apa deh, dada cuma tinggal dua ya? Tinggal dua. Oke boleh, dua aja deh. Oke, itu per biji berapa kok? Satu potong 14.000. Oh, per potong 14.000. Oke. Beri. Thank you kok. Thank you. Waktu itu nyobain ayam bumbu kuning, aduh. Di pasar Kopro enak digoreng. Di sini ketemu lagi, kita beli lagi. Yuk, kita keluar. Sama kayak gini kulitnya. Sama ini ya? Iya. Nah, udah. 18. Berapa? 18. Oke, makasih. Oke. Ketemu sama apem. Yang putih ini apa? Ini uli namanya. Oh, saya lagi nyari ketan kelapa gitu, nggak ada ya?
ketan kelapa. Ini juga pakai kelapa, ketan juga. Kalau yang putih ini tuh dimakan pakai ini? Pakai ini. Ini. Oh, oke oke oke. Tape uli namanya. Tape uli namanya ya. Kasih ya, Pak. Enak-enak makan di sini, biarpun yang jual makanan terbatas. Pasarnya nggak terlalu besar sih, cuman lengkap. Enak-enak. Videonya sampai di sini aja. Jangan lupa share, like, and subscribe. See you. Bye.